Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala obat. Kembali lagi di Berbagi Iftar, persembahan Yayasan Lajnah Dakwah Medan Nusa TV, solidaritas ambil bagian Medan mengaji dan sesuai sunnah.com. Dan kali ini kita lagi ada di Masjid Ar-Rahmah di Mahat An-Nikmah Ikhwan ya, untuk laki-laki. Ini bisa dilihat nih para santrinya, para penghafal Al-Qur'an segala macam sudah standby untuk berbuka beberapa saat lagi. Dan tidak lupa kami mengucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada para muslimin yang sudah terlibat dalam program ini. Semoga sumbangsih yang diberikan dalam bentuk makanan ini menjadi penguat para santri ini untuk beribadah di malam-malam Ramadan kali ini, dan semuanya mengalir pahalanya kepada antum wa antuna semuanya. Dan tidak lupa kami juga mengajak kepada Anda semua yang sedang menyaksikan video ini, kami masih membuka donasi karena program Berbagi Iftar ini kami laksanakan sampai nanti mendekati akhir Ramadan. Jadi masih terbuka kesempatan yang sangat luas untuk Anda semua yang ingin berinfak, yang ingin terlibat dalam program ini yang Masya Allah sekali. Tentunya semuanya sudah tahu faedah yang luar biasa ketika kita berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan. Kami mengajak Anda untuk bisa mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Kami tunggu dan tunggu laporan kami berikutnya di pembagian iftar Ramadan, persembahan dari Yayasan Lajnah Dakwah Medan, Rosyad TV, solidaritas ambil bagian Medan mengaji sesuai sunnah.com. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahmatullah, perkenalkan saya Abu Aliyah Joko Sanubari, pembina dari Mahat Pesantren Tahfidzul Quran An-Ni'mah Putra yang berdomisili di Jalan Jati Saya Mencirim Deli Serdang. Alhamdulillah, kali ini kita baru saja melaksanakan buka puasa bersama yang diadakan oleh atau diselenggarakan oleh Rosyad TV bekerjasama dengan para donatur. Dan alhamdulillah, dan kami ucapkan terima kasih syukran jazilan wa jazakumullah khairah kepada para donatur yang telah turut berpartisipasi meluangkan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang berpuasa agar bisa berbuka puasa bersama. Dan insyaallah ta'ala masih terbuka peluang yang besar bagi siapapun yang ingin mendonasikan sebagian hartanya agar orang-orang yang berpuasa bisa turut serta ya berbuka. Dan ada peluang besar pula bagi mereka yang memberikan makan kepada orang yang berbuka untuk mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi mengatakan SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'a. Kata Nabi SAW, siapa saja yang memberi makan atau memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya, hanya saja tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Silakan bagi kaum muslimin yang ingin berpartisipasi dalam acara berbuka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Rosyad TV, silakan turut bergabung, bisa menyalurkan sebagian dananya ke rekening yang sudah tersedia. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.